Corona. Halo Nona, udah bangun si Nona. Halo. Ya, marah dia. Rusuh kali kalian semua. Dia lagi ini loh. Oh, lagi udah besar, tadi. Udah besar dek. Tuh. Oh, udah tiap hari kok dipijuin. Dek, tengok kencingnya dek, beolnya. Ini ciuman banget aja tuh. Ya jari pindahin aja di sini pasirnya dek. Nenek. Kematan. Situ lagi mana? Ini tadi menyusui loh dia, kalian ganggu dia menyusui di sini loh. Tadi pas abang datang di situ. Ini cantik banget aku. Mana? Lari dia kemarin, tiba-tiba pulang lagi. Kemarin lari? Gak tahu, udah 2 jam. Tiba-tiba pulang lagi.
ke rumah. Di Gedora, panggil lah. Dari situ? Dari depan, pulang. Keluar dari sini. Tutup lah ini, Mak. Lo taruh di sini. Taruh sini, ada situ. Los, gini los ya, gini. Los ya, gini. Sayangnya dia lembut kali. Loh, kumpang. Kasian. Kasian. Lagi gendong dekat nenek. Mama itu mah sapu. Enggak, dekat dah. Sapu mah. Nah, dia enggak mau kayak ini ya. Ini ya. Disayang, Dik, sayang. Sayangnya kok sayang. Kucing kak, kucing cat, itu cat, kucing meong, meong, kandung, dia mau pegang, dia mau pegang. Ya, adik gini, adik kayak mana duduknya? Kayak mana duduknya? Mana duduk? Ada. Mama. Dia mau ditariknya dari rumah. Maksudnya kayak mana dia? Kenapa dia, Bang? Mau maksudnya dia kenapa, Bang? Jangan gitu. Bang, maksudnya dia kenapa kayak gitu? Dia kena ke kulit dia. Oh, geram dia. Kok jalan gitu ya? Udah, jangan. Jangan ya. Udah, biarin aja dulu. Biarin aja kucingnya. Sini, Adek. Ngapain di belakang situ? Mana mau kucingnya? Adek sini, Adek duduk sini. Duduk sini. Biar papi kasih. Ikut. Nah, nih, los kucingnya, los. Enggak apa-apa, lo. Halo. Los lemari. Nah, los ya. Sayang dia, takut dia kan, takut dia. Tapi dia mau. Enggak, ini takut tuh, takut dia nyari induknya, takut dia nyari mamanya, nona. Oh, dia mau ya kan? Dia minta pegang gitu kan? Iya, nah. Udah, nah. Ini pegang. Kayak gitu pegangnya. Ini pegang ini, kayak papi ini, ha. Oh, jangan kena ini gitu, kakinya jangan dia kena. Kakinya geli. Tapi dia mau pegang. Minta dia. Gitu. Geli lama-lama. Minta lagi. Kakinya dia geli. Yang satu lagi, guys. Tadi anak pertama, ini anak kedua. Ketawa dia. Gini. Ini sayangnya gini. Sayang. Papi letak di tempat dia, papi pun turun ini. Sayang adik, adik taruh mana? Mau taruh mana? Sini. Ganggu. Dia geli, tapi dia mau. Cuman itu? Mundur. Udah, jangan makin mundur sini, adik. Kucingnya gak mau lama, adik. Sayang kucingnya? Ya, sayang. Sayang kucingnya, sayang. Sayang lah. Dia enggak mau jalan. Gila, Bang, kalau kucingnya jalan dia gila. Iya. Dia mau jerjernya gitu. Jangan, enggak boleh ekornya, Kak. Dipegangnya. Geli. Masih jangan taruh semen. Udah habis lagi. Kasihan dia lo. Jangan sayang nggak boleh gitu. Udah kasihan. Oh, nggak boleh gitu sayang. Kasihan lah. Udah gitu aja. Udah. Gini tangannya. Sayang kepalanya.
Dia nggak mau jalan, dikira boneka. Kasian lah. Ambil deh. Okay. Ini. Dia ngambil. Ngambil satu lagi. Iya. Dia ngambil satu lagi. Yang bilang, jangan lah bang. Udah lah, nanti marah mamanya. Ambil satu aja. Yang belang. Yang hitam, sapi. Yang putih, ya sapi. Ambil lagi ya. Iya. Asli dia mau ngambil lagi. Dia datang. Kok iya? Minta dua dia. Ketawa dia. Gabung sini. Yang mana yang mulutnya ribut kak? Pilih kak. Adik. Ya. Satu aja deh. Yang mana? Iya. Yang mana? Yang ini putih ya. Si sapi ya? Iya. Pangku. Oh dipegangin matanya. Nampak deh matanya. Jangan ekornya. Gini, nah. Tuh, adiknya. Pepeo. Janganlah kasihan pun. Ini betina guys, yang dua lagi jantan. Itu punya jantan yang hitam. Iya. Itu tengok anakmu dipegang si Jasmine, marah dia. Udah kok sini, udah kayak Nami pula kok pigi-pigi sini. Duduk sini, Nona. Aku pula yang bersih. Jangan ah, gak mau papi. Itu gak boleh kayak gitu. Gak boleh gitu. Kasihan anaknya ya. Gak boleh gitu ya. Marah kan dia kan. Gak boleh, kasihan anaknya. Marah mamanya kan. Cicipin terus kan. Udah sini. Dari tadi Cici ngapain? Kalau gitu kan datang dia nih ya. Sini ya. Bawalah balik lagi. Sesuai urutan tidurnya. Bangun setiap aku datang, dengar tumutannya. Yang putih, si Fitri masih tidur. Dan pertama lahir, kemudian lahir ketiga. Hitam, belang-belang, tabu-tabu putih. Ini lagi tidur ya, sadar ya, Emil. Nih, Emil, lagi. Jadi guys, satu hari ini anak Nona jalan dah atau kemana-mana guys. Tapi kalau udah siap menyusui, ini baru siap menyusui, namanya makan. Jadi aku kesini langsung gini-gini pun tertidur gitu, ngantuk berat. Bangun tapi ngantuk. Kalau enggak, kalau misalnya mau cari nenek gitu, Nona tak kemana, dah jalan-jalan tak kemana. Terus pun nanti Nona di situ, nanti aku videoin lah. Kalau pas jalan atau besok.
apa salah langsung aku videoin. Karena tadi nggak sempat karena aku balik dan nenen dia. Tadi nona di situ, dalam itu anaknya nggak peduli jalan sana jalan sini. Jadi itu nona di sini kan nenen yang baru anak yang mulai. Karena mungkin dia sempit guys. Jadi aku kasih makan. Mantap mamanya, anaknya mau bantuin makan. Tadi yang baru menyusui guys, ini baru kutar piringnya. Malah dimakan si Idul. Makan bareng. Nanti aku akan ngasih tahu. Satu bulan anaknya, aku kasih makan apa? Stay tune terus pokoknya. Pik masuk jari tangannya. Kalau dia udah dikasih makan kan guys, jadi kita harus sediain tempat pipisnya. Nanti udah pasti ada pupnya gitu. Kayak kemarin anak mami aku ngasihnya 1 bulan, biar dia udah pandai tanya nenek. Dia udah pandai pipis, nggak sembarangan tuh. Anaknya kasihan. Ini dia anak nona tuh, si Idul. Makan sampai tangannya aja masuk ke dalam makanannya tuh. Kalian jangan lupa di subscribe. Ayo subscribe, subscribe. Subscribe itu gratis. Kasih sapiter itu si intanenan aja loh. Minum, dia belajar minum. Samar belajar minum. Padahal ini makanan yang ditaruh karena mamaku ada acara wirid guys. Jadi biar nona gak keluar-keluar. Malah anaknya yang makan. Ya, pintar dia. Ya. Bah. Perdana nona bah. Kayak gini. Gak pernah duduk pernahnya silo, gak pernah pernahnya kayak gini. Gara-gara mainin tong sis. Mundur-mundur mundur-mundur terdeplok nih. Leher-leher, mundur deh, mundur deh. Lagi-lagi. Tadi terdeplok. Gara-gara itu guys, tadi dia duduk. Duduk
Ngapain lah kalian di situ? Eh, nanti bulunya di sini kok naik ke atas. Ada di kami sih kan? Di sini. Tiga tuh. Guys, inilah dia Rana lagi di luar rumah tuh nyium-nyiumin kucing jantan. Dan jangan lupa guys, komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Jadi guys, malam ini tuh tadi dia nenek di sini mamanya. Dan ini kalau kalian bisa dengerin ada kucing di luar di atas genteng kami berantem. Karena mungkin kayak takut gitu. Tuh suka sama mamanya mungkin rambutan warna. Karena masih gini. Dengan kucing tante, tapi menyusui langsung naik di kesini. Anaknya pun langsung kabur berontak. Udah dua kali guys berantemnya. Sini sini. Awal. Dua. Fitri takut ya? Apa? Tuh anaknya lihatin. Apa? Pemak. Awal Idul Fitri sini. Idul Fitri. Ini nama kakak. Awal ini pun penakut pernah enggak pertama lagi. Apa ikan? Tuh, kalian dengar kan guys? Di atas nih kucingnya. Takutan sebelumnya break ini. Tadi murung itu jelas kawannya kan. Apa-apa nih kawannya. Tidur tuh main sendiri dengan bayangan. Untuk yang ini saja. Udah ya. Gak apa-apa. Fitri.
Ini non. Mau banget tidur. Ingin terus soal hidup kita itu mau sebulan depan dimain berdua. Soalnya kan gak tidur. Karena bertigaan ini tak kemana-mana jalanan guys. Meniling. Mungkin lucu ya gak terus video karena sama kita menikmati sendiri menonton anak ya kan non. Gini non, jalan nanti mama E datangkan, udah tau lah dia buat mamanya. Mama E gitu nanti ingin dia tuh lonceng gitu kan, udah lah bangun orangnya kan tidur di sini, dua di sini, satu di sini, tangan satu, dua di sini, satu di sini. Ini bener aja bertiga nih tuh, satu orang lagi tidur aja. Enggak, nanti dibangun-bangunin juga. Mana ketak-ketak apa? Cowok yang di atas tuh penting gitu suka menonton gitu cinta gitu kayak rebutan gitu ngembur-ngembur ya bayangan ngembur dengan tak umpet berdoa. Langsung mau menyusui. Kenapa sapi tri? Ya idul. Main sendiri jangan di belakang dulu. Pokoknya sih sawal tadi ini kan guys, tadi dia belum tidur kan dia itu. Tadi dia belum tidur tapi masih kalender kucing di atas. Tapi tadi dia di sini yang bertiga langsung manjat ke situ dan tertidur. Tahan taruh ketakutan kali ya tuh ngantuk berat. Ini gangguin saudara ya pun gak peduli. Tengokin mamanya tuh main. Ini lah guys, itu besar. Aduh cedur kan. Aduh cedur sampai ternyangkut. Oh nyangkut. Nyangkut dia. Oh kecian. Keciannya nyangkut. Bye bye. Main bayangan. Hmm.
bergelut aja berdua ini, ha, meong. Gigitan. Siap-siap nih mainnya. Kali ini tuh anak Nona rusuh banget menyusuinya tuh, kalian bisa lihat berjejeran tangannya tuh, tangannya sambil ngusuin mamanya, mijetin mamanya. Itulah, coba kalian perhatiin. Oke guys, sampai di sini aja dulu video aku kali ini tentang Nona dan anaknya di usia 25 hari. Anaknya ini udah bisa buka mata, jalan kemana-mana, udah bisa makan dry food. Doain ya guys, anaknya sehat-sehat terus dan makin besar. Assalamualaikum, bye-bye, see you next video.